sama untuk permainan harus di set yang pertama. Kedua-duanya sama saling membalas pukulan keras ya. Walaupun sekali-kali tipu muslihat diperagakan oleh kedua tim dengan kegigihan kedua toser dari kedua klub masing-masing dan berhasil menambah poin, namun akhirnya Elang Laut Putra yang unggul di lebih dulu sampai 25. Iya, kembali ke arena pertandingan. Saudara Aang tadi berhasil membalik sebaik cepat tadi walaupun tidak keras, mematikan 1-0. Iya, 1-0 untuk Kelukas Jaya. Dalam jumpa kali ini kembali dilakukan siapa Santosa, mungkin dalam masih bisa saja. Oh, akan kekasan kali ini masih ada. Ini di sana harus kali ini kali pukulan keras dan ternyata berhasil masuk bagian belakang barisan pertahanan Elang Laut Putra kali ini. Poin bertambah menjadi 2-0 untuk Kelukas Jaya. Kali ini kita saksikan siapa ini masih Santosa. Iya, dengan gayanya ciri khas lakukan saja kembali barang Ribeiro di sana. Ternyata berhasil kali ini. Iya, tidak bisa. Bola putar tadi berakhir keras di barisan pertahanan Kelukas Jaya. Poin dan poin kembali 1-2 kali ini dilakukan. Apa yang terjadi? Oh, di luar sebaik cepat tapi atau jumping cepat kali. Gagal jatuh di luar lapangan. 3-1 kali ini memimpin sementara Kelukas Jaya atas Elang Laut Putra. Kali ini pukulan balasan kembali diperagam dengan sempurna tadi. Maka poin pertama ataupun pindah poin kembali menjadi 2-3. Iya, 1 poin masih ketinggalan Elang Laut Putra di set yang kedua kali ini. Kita saksikan saja siapa yang turun ke belakang yang akan bawa pasir. Nah, kita saksikan saja apa hasilnya. Oh, sempurna ternyata. Angkat kali ini sedikit saja masih bicara. Oh, angkat jangkau sekali pukulan keras. Dan ternyata apa yang terjadi? Masuk ternyata di dalam lapangan baru. Penglihatan Leslie tadi poin pertama menjadi tilu satu. Iya, kami menunggu hingga di set yang kedua. Lakon kembali lakukan. Ada arti sana kali ini untuk kemudahkan. Dan saja masih bisa jalan kembali. Poin pertama kembali 4-3. Iya, memimpin sementara kembali kali ini. Berbalik keadaan 1-4-3 kali ini memimpin. Ayo kali ini di Berok. Oh, Kelukas Jaya kali pukulan keras ke belakang. Bagaimana? Tadi banyak banget pukul bola tadi jatuhnya di luar total. Walaupun dengan keras tadi berhasil menambah poin kembali Elang Laut Putra. Poin pertama menjadi 5-3. Iya, siapa ini? Lakukan saja mendatar ke belakang sana. Angkat ke belakang kali ini pukulan keras. Berhasil tadi, ternyata tes bola terjadi sebentar di bawah siang pandai walaupun jatuhnya di luar tadi. Maka punya poin 4-5 kembali lakukan Kelukas Jaya berada belakang sana. Angkat kali ini bagaimana? Ternyata kali ini pukulan keras tadi terang juga bisa dijangkau kembali. Pindah poin kembali menjadi 6-4. Iya, 6-4 sementara unggul 2 poin saja. Entas peluang terbuang kali ini 1 poin saja untuk lawan kali ini. Siapa yang berbelakang? Oh, dan dimana lakukan saja melakukan saat ini sebetulnya angkat kali ini jadi takut itu naik cerai besar merah gini-gini nanti tengah. Aduh, ampun. 7-5. Iya, 7-5 sebentar masih lawan pula. Bagaimana? Aduh, 8-5 ketika tim out di flight dari Kelukas Jaya serta dari banyak keluar jika tiga pemain baru kali ini. Iya, sementara bola masih dipegang kembali Elang Laut Putra. Akan satu kali ini pukulan keras. Bagaimana? Apa yang jadi? Oh, ternyata cukup bagus akurat dari pukulan pindah poin 6-8. Iya, sementara masih tertinggal 2 poin Kelukas Jaya kali ini. Iya, lakukan saja sejak kalau kali ini lakukan kembali ada satu terkumpul kali. Ah, untung saja tidak dihantam bonus tadi. Kali ini masih bola bagus sekali. Batur rengnya pukulan balasan dan ternyata kewalahan pukulan balasan tadi dari Elang Laut Putra. Kelukas Jaya tidak bisa mengantisipasi dengan sempurna kembali. Poin pertama 9-6. Iya, 9-6 sementara kembali kita saksikan. Iya, masih Elang Laut melakukan ke dalam libero di sana. Umpan sedikit saja masih bisa dibendung. Coba terblocking kali ini dan ternyata ayunan bola kedua dari Aang tadi berhasil jatuh di tempat yang kosong.
Poin bertambah kembali 7-9, masih tertinggal 2 poin saja. Lugas Jaya atas langkah. Ini Jero melakukan kesalahan pengambilan bola pertama tidak sempurna, malah melenceng. Beberapa kali ini poin kembali 8-9, 1 poin saja kali ini masih berhitung dengan. Ternyata berhasil rekannya, tidak ada yang menyongsong di bagian belakang. Poin pertama 10-8. Putra, ada pergantian pemain dari Langlaut Putra Sumatera. Kita saksikan kali ini masih Langlaut melakukan saja lumayan dan berkembang hal itu kemudian. Bagaimana? Tidak bisa dijangkau walaupun sempat dicinakan tadi di bagian depan, namun terlalu jauh patulah bolanya, tidak bisa dijangkau rekannya tadi. Beda poin kembali 8-10, hanya 1 poin saja untuk menjadi ketinggalan kali ini. Ini Cak Koser juga yang melakukan kesalahan dengan bola kicik tadi, akibat kena air saudara-saudara. 10-2 ia kawin deh kali ini. Ada Langlaut Putra kali ini pukul tidak sulit juga, tidak masih terjalan kali ini. Bonus untuk saudara-saudara kali ini akibat kembali bisa RT dengan satu. Awas hati-hati RT kali ini juga. Bola ini hanya ayam kami disebut mulai berjatuhan di pelengkali. Lain aja. Poin pertama 11-10 kembali. Bonus yang gagal dimanfaatkan dengan sempurna 11-2 nih. 11 sama kembali. Lungkai Jaya kembali labungan. Ada berusaha dan baik melabungan sesuai. Tangan kiri cukup tetap tadi. Maka beda poin kembali 12-11. Langlaut Putra kali ini yang punya bola. Kita saksikan apakah hasilnya sempurna sampai dengan lawan tadi. Ternyata berdatar saja poin. Awas hati-hati pukul tidak perebutan terjadi. Dan ternyata sempurna sekali tidak mencuri bola di dalam lawan tadi. Poin 15-11. 13-11. Sementara masih poin pertama untuk kembali 2 angka saja. Langlaut Putra lakukan saja kembali ke dalam lipen. Ada lumayan ternyata berhasil kali ini pemain baru mendapatkan bola tempat yang kosong tadi. Kita poin kembali 12-13. 12-13 hanya satu angka. Championship terjadi bagus sekali ke belakang. Angkat kali ini masih bisa dibantu. Angkat bola kali ini serangan ayo saja sedikit. Ada nih Peron bicara kembali Langlaut Putra. Ternyata bakal robos masuk pagar hidup tadi. Maka poin pertama kembali menjadi 14-12. 14-12 sementara masih memimpin kembali Langlaut di set yang kedua. Hati-hati tangan tidak mampu saja. Ada sekali tidak. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata Langlaut masuk dan tepat sendiri. Jatuh di depan sendiri. Saudara-saudara beda poin 13-14. Lakukan saja Lungga Jaya angkat pukul tidak. Sudah menyentuh batas di anak keluar tadi. Poin pertama kembali 16-13 kan? Yang pertama oleh Langlaut Putra dan bola masih dipegang Langlaut Putra. Lakukan saja kecil sekali ini. Ada umpan pukul belakang masih ada di sana, masih Erta balik berikaninya. Umpan kembali angkat melambung kuasa pukul kembali dengan keras, masih di sana Bebero angkat belakang masih bisa jatuh. Awas hati-hati kali ini satu situasinya masih bagaimana. Baterai yang kurang baik diperagakan oleh Langlaut Putra kali ini. Beda poin 14-16. Ayo hanya 2 angka lagi untuk menjadi ketinggalan kali ini. Lakukan luka dari cara atas. Beda penyakit di sana. Angkat sedikit saja masih. Dan berhasil membaca situasi kali ini. Otot yang digunakan ataupun otak ya. Sementara jatuh di tempat yang kosong. Susah kembali di jamur. Luka jaya cara atas ini. Kembali lakukan. Masih bisa.
memang susah dijangkau kali ini. Poin untuk Abang Wanita 18-14. Iya, hati-hati, hati-hati terutama yang sudah terpikir Luka Jaya ini tingkat menuju babak final. Ingat, kita tingkat menuju babak final 19-14 lakukan saja kembali masih ada Allah hal ini sudah langsung saja hal dengan terang mata sampai kali Eta akhirnya diwai aduh akor si Eta mah ampun bodoh ampun aduh ampun tak itu poin yang sempat kembali ya 20-14 lupa banyak angin segar kembali dari kali ini gagal. Mungkin sudah tepat teman sudah berapa kali berikan siap kali ini 15-20 iya 5 poin saja akan mengejar ketinggalan rupanya Luka Jaya lakukan saja kejar di Bero di sana akan sampai kali ini pukul dengan keras walaupun sama di gedung tadi pas lagi saja iya produknya menjadi masih kedua kali Eta aduh kali ini Aan gagal tidak berhasil walaupun dua kali memukul bola poin pertama 20-15 iya 20-15 kali ini Aan berjalan ternyata kali ini cukup keras pukulan Aan tadi dan berhasil menerobos masuk maka poin pertama ataupun tidak poin 16-21 kali ini Samsona Luka Jaya lakukan kedaan lalu serang kali ini pukulan tangan kiri Eta balik ini masih ada pukulan keras Eta kalah budak di dunia Hesek tidak berpantai poin pertama 17-21 ayo masih banyak kesempatan Luka Jaya aduh peluang terbuang kali ini 22-17 sementara kali ini masih Lalu Putra lakukan saya sedikit masih bisa jangkau sang libero awas balik dari batu mereka dari belakang kembali di punya bola alang lalu belakang kiri namun kali ini tepat sasaran berdungan pokok tadi tidak bisa dilewati oleh pukulan tadi poin pertama 18-22 iya lakukan saja datang masuk ke pukulan keras sekali ternyata berhasil menambah poin 23-18 ini ya iya ada pergantian pemain kembali dari Elang Laut ternyata pemain baru berikan kesempatan kepada mereka dan saudara-saudara ini jangan disia-siakan kesempatan untuk Luka Jaya dari cara Subang kali ini iya lakukan saja Elang Laut sedikit aduh tak akan jadi hesek nah iya hanya sekali lagi kali ini masih Langlo Putra 24-18 ya lakukan saja hampir sedikit dan ternyata masih berbagi tidak bisa dijangkau kembali oleh mereka yang kali ini maka pindah poin kembali 19-24 iya 19-24 sementara lakukan saja Luka Jaya saat ini kali ini kita balik dengan ini ayo Pak Haji, mau aja Pak Lura. Hampir kurang ya terus. Karena motor lagi ya tangan ini Pak Haji apa yang terjadi saudara-saudara? Habis sudah di set yang kedua kembali. Unggul Laut Putra yang akan berhasil melaju ke babak semifinal yang sudah ditunggu oleh Putra Jaya